Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur galeri YouTube. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan selalu bahagia. Next, langsung aja kita ke aku mau bikin tutorial gimana cara pengiriman uang lewat aplikasi TNG dengan mudah dan gampang banget. Nggak pakai ribet dan nggak pakai lama. Caranya mudah banget. Kalian ikutin terus tutorial ini sampai selesai. Dan jangan sampai di skip ya. Oh ya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe dulu ya. Oke, aku langsung aja kasih tutorialnya gimana cara kirim uang lewat aplikasi TNG Alex. Let's go. Ya, kita langsung cari aplikasi TNG-nya. Kita klik. Kita tunggu sebentar ya, nunggu dia loading. Ya, ini kalau sudah keluar ada iklan, kita tunggu sampai jeda. Terus kita kursor ke bawah. Nah, di situ ada transfer uang, kita klik. Kemudian ya, ini nanti kita pilih teman lain ya, teman lain. Kita klik itu. Ya, kemudian habis ini kita bisa kirim mau kirim berapa. Semisal kita mau kirim 7.000 ya, 7.370. Terus kita transfer ke bank di luar negeri ya, kita pencet yang paling atas itu. Itu. Kemudian kita isi formulir datanya. Di sini informasi rekening bank dan kemudian informasi lainnya kita isi semuanya ya. Dari mulai nama banknya, kode negara, nomor HP, terus hubungan dengan penerima itu apa, tujuan transaksinya itu atau maksudnya tujuan transaksinya itu apa, kita cantumkan semuanya ya. Jangan sampai kelewatan ya. Nah, di sini kita cantumkan nomornya, kita jangan sampai salah ya. Hubungan dengan penerima, kita boleh isi keluarga, ibu, adik, kakak gitu kan. Kalau sudah, kita next centang yang warna hijau itu, yang paling bawah itu, kita klik. Nah, itu nanti kan keluar semuanya di situ. Nah, kita cek dulu sebelum kita keluar, kita cek dulu ya. Sebelum kita klik warna hijau, kita cek dulu semua data-datanya apakah udah benar apa belum. Nah, jika data-datanya udah benar, semuanya kita cek semuanya benar, kita baru klik warna hijaunya, centang warna hijaunya. Ingat ya, jangan sampai salah ya, soalnya kita pengiriman uang banyak, jadi kita jangan sampai salah memasukkan nomor rekening atau dan lain-lain. Kita cek lagi, jangan sampai kelewatan. Ya, kurang lebihnya seperti ini, mudah banget ya. Kita, oh ya, sebelum pengirimannya itu kita isi saldo dulu ke 7-Eleven, mudah banget. Nah, kalau udah kita masukkan PIN transaksinya, kita cek dulu apakah uangnya udah masuk apa belum. Nah, pengiriman uang baru, kami sedang memproses instruksi pengiriman uang Anda. Nah, kita lihat ya riwayat transaksinya. Lihat riwayat transaksinya, klik. Kemudian kita cek udah benar apa belum, ada nomor rekening bank, namanya, nomor handphone Indonesia, nama banknya, tagihannya, dan jumlahnya kira-kira udah benar apa belum, kita cek semuanya ya, karena itu data-data penting. Nah, di situ kita dipastikan nunggu beberapa saat lagi ya, karena menunggu sambil memprosesnya kita keluar. Oke, terima kasih, gitu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel aku. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.